Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya nak tunjukkan ya kepada tuan-tuan penemuan baru saya. Selama ini kita guna Camtasia, kita tak ada. Saya sendirilah tidak ada tulisan yang bergerak di bawah ini. Kalau di OBS tu memang adalah function untuk buat tulisan bergerak dan berulang-ulang terus. So dengan menggunakan ini Camtasia, macam mana kita nak letak tulisan bergerak? Okey, kita buat di sini buat di PowerPoint dulu. Ini tulisan bergerak ini kita buat gini. Nah, begitu. Dan bila dah siap, yang ini kita hijaukan dia. Kita pergi kat file, kita export, kita create a video. Create a video, hantar ke sini. Tulisan bergerak. Save. Ni dah simpan. Dan kita pergi ke sini. Belum siap lagi. Kita pergi ke kita punya Camtasia, kita ambil import di video tadi tulisan bergerak. Nah, ni dia tulisan bergerak. Okey, dah masuk sini. Nah, ni dia tulisan bergerak. Okey, nah dia bergerak. Cuma tinggal kita buang hijau tu. Pergi dekat more, visual effect, remove color, letak sini. Kemudian kita guna yang ini, eyedropper ni untuk ambil warna biar sama. Ni gitu. Okey, sekarang saya nak buat satu tutorial, saya nak masukkan ke dalam yang tadi. Okey, bagaimana penggunaan ini psychometric, app psychometric. Jadi markah murid itu sudah ada, sudah murid sudah jawab. Kita download masuk dalam spreadsheet. So kita tengok sekarang ini ada kelas Ibnu Battuta, Ibnu Firnas, Ibnu contoh saya buat ni, Ibnu Hayyan, Ibnu Qayyim, Ibnu Jauzi, Ibnu Al. Kelas 1 tak tahu kelas apa nak buat dah. Okey, kelas 2. Contohlah murid itu berada di kelas Ibnu Battuta. Kita klik Ibnu Battuta. Kita klik sini, pilih nama mereka. Nur Adelina contohnya. Maka keluarlah graf untuk Nur Adelina ni. Kalau kita tukar kasih, keluar graf dia ni. Jadi kita nampak kat sini merah adalah VL, yang tinggi tu kuning ni. Apa dia ni? Intra. Intra biru ni adalah kita kena disini keluar ni. Yang biru ni adalah inter. So kita nak buat sesi dengan murid ini, kita dah call dia ke, kita hubungi WhatsApp ke macam mana. Kita klik sini add. Kita keluarlah kasih dia syarat, dia punya VL dia 60, LM 30, intra 80, sekian. Dan bawah ni kita buat catatan sudah menjalankan sesi. Sesikan sudah menjalankan sesi penerangan penerangan pencerahan tentang psychometric diri klien. Save. Jadi bila save ni, dia akan masuk ke sini, ke sesi ni, kat sini. 1 2 3 4 sudah menjalankan, dah masuk ni dah masuk dah. Ini dia nama dia di hujung ni, kasih Kaisara. Jadi kita boleh kita boleh menggunakan apps ini untuk memudahkan kita nak cari mana murid lagi yang kita belum buat sesi lagi. Jadi yang dah buat sesi kita boleh tengok atas ni sesi ni. Sesi nampak ni 28 hari bulan 6. Ni orang-orang yang sudah kita buat sesi. Ni. Dan kita boleh tambah sesi ulangan lagi lah. Ni data 2 Ibnu Qayyim. Kat sini pun boleh ni untuk tambah sesi. Add ni tambah sesi lagi. Sesi kali yang keberapa. Okey, saya stop dulu video ni.